Ngomong malah di video, di video. Ah. Ya. Doa anak Indonesia untuk teman-teman di Palestina. Karya sosialan Lea. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan seluruh alam dan kehidupan, pengasih penyayang semua umat manusia semesta beserta makhluknya, bukan hanya kepada orang dewasa, tapi juga maha mencintai kami anak-anak sendu sedunia, anak-anak yang tidak bisa memilih dilahirkan ibu yang mana, dirawat bapak yang mana, dibesarkan di bumi yang mana. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarlah keluh kesah kami, anak-anak Indonesia, yang kami niatkan sebagai doa bagi teman-teman di Palestina, yang di Yerusalem sekarang sedang dikepung barang, meratap di tepi barat, menderita di jalur Gaza. Teman-teman kami tidak tahu apa-apa, tapi turut sengsara karena pertengkaran orang dewasa. Pertengkaran berkepanjangan lebih panjang dari usia mereka. Pertengkaran yang berubah perang dengan aneka senjata menyebabkan ledakan, kebakaran, runtuhnya sekolah dan rumah-rumah, meninggalkan lubang-lubang di halaman dan jalan-jalan. Senjata yang membuat para orang tua, sanak saudara, bahkan kawan-kawan mereka terluka atau kehilangan nyawa. Mereka tak lagi bisa bermain bersama seperti kami setiap saat bercanda. Mereka tak lagi bisa bersekolah, sekolah seperti kami, menuntut ilmu dengan terang dan senang hati. Ketika sakit atau luka, mereka tak dapat dirawat dengan leluasa. Obat-obatan langka, sebab rumah sakit jadi sasaran bom paling utama. Ketika ibadah, mereka cuma menaikkan sekadarnya, sebab rudal dan meriam tak mampu membedakan.